Oh my god, ini tempered glass aku beli mahal banget, tiba-tiba retak sendiri ya. Halo semua, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Riri. Di video aku kali ini aku bakal nge-unboxing dan nge-rekomendasi toko tempered glass yang murah banget di Shopee dan yang pasti pelayanannya oke banget. Tapi sebelum aku buka isi paketnya seperti apa, boleh dong yang belum subscribe channel YouTube aku, subscribe dulu channel YouTube aku di bawah ini dan klik lonceng untuk menyalakan notifikasi dan share ke sosmed kalian, dan jangan lupa untuk like-nya ya biar aku makin semangat tinggal haulnya. Dan buat teman-teman yang punya akun di Instagram, jangan lupa untuk follow Instagram aku di bawah ini untuk mengetahui informasi-informasi seputar diskon dari aku setiap harinya. Dan jangan lupa tonton terus video aku sampai habis. Dadah. Nah teman-teman, kemarin aku beli tempered glass ini di Shopee. Nama tokonya King Accessories. Nanti akan aku tulis di bawah dan aku akan kasih linknya di deskripsi. Dan ini super duper murah. Kemarin aku beli untuk iPhone 6 Plus itu cuma 12.000 dan untuk Samsung J2 Pro itu cuman 7.000 aja. Dan kita akan lihat nih kualitasnya seperti apa. Ini packingannya tuh pakai bubble, tebel banget. Dan ada apa lakbannya gitu, tulisannya jangan dibanting. Jadi kalau tempered glass itu yang aku tahu kalau misalnya dibanting itu bakalan rusak sendiri atau pecah sendiri. Jadi ini lumayan tebel dan packingannya safety banget. Kita akan coba buka paketnya seperti apa. Ini pertama kalinya aku beli di sini, dan setelah aku nanya sama beberapa seller, aku lebih serap di seller King Accessories ini karena dia jawabnya tuh cepet, dan kita nanya-nanya aja mereka tuh gak marah-marah. Teman-teman kan kadang-kadang ada toko yang kalau kita nanyanya banyak aja seller itu gak sabaran, dan ini tuh sabar banget. Dan ini ngingetin aku juga, kemarin aku sempet beli tapi salah gak nulis di deskripsi atau gak nulis di link gitu. Jadi diingetin, ditanya maunya itu yang berapa. Jadi untungnya aku diingetin karena aku gak ingat sama sekali untuk nulis. Aku fokusnya untuk iPhone aku aja. Dan ini kita buka dulu ya. Ini tebel banget bubble-nya, sumpah. Dan pengirimnya cepet banget, cuma sampai 1 harian doang deh. Gak lama-lama banget nih, pas banget. Dan ini teman-teman, jatuh. Ini ada 2 nih. Tuh, aku nggak tahu sih punya aku yang mana. Kita akan buka aja. Dan ini nih, ini yang punya aku nih. Untuk iPhone 6 Plus. Dan yang satu lagi untuk Samsung. Nih, kita akan coba lihat satu-satu. Nah seperti yang kalian kemarin lihat di Instastory aku, HP aku tuh gini aja, kayak gini nih. Sampai retak sendiri nih, padahal nggak kebanting. Pada retak-retak gitu, padahal nggak kebanting sama sekali, tapi retak gitu ya. Aku juga nggak tahu kenapa. Makanya aku coba beli aja daripada takut retak semua. Sini aku akan coba lihat dulu nih barangnya. Dan ini sama seperti punya aku yang aku pakai nih teman-teman. Aku belinya 9D juga dulu. Terus ini harganya jauh lebih murah, cuman 12.000. Tuh. Dan ini tuh full glass. Jadi nggak cuman di tengah-tengahnya aja, karena banyak anti gores yang cuman di tengahnya aja. Aku jarang banget pakai. Dan ini tuh sampai pinggir-pinggir. Kan kalian tahu kalau iPhone itu pinggirannya tuh begini bentukannya. Tuh. Ini ya pada retak semua. Pinggirannya kayak gini. Jadi sangat cocok untuk iPhone. Nah aku akan coba buka dulu nih tempered glass aku yang ini, dan aku akan coba pakai di sini nih. Aku akan coba buka ya. Ini benar-benar pecah semua teman-teman. Ya. Aku baru kali ini sih ngalamin tempered glass pada pecah. Tuh teman-teman, lembek ya. Aku buka malah retak. Mungkin karena efek panas kali ya, karena kan iPhone itu ngecasnya agak lama, sedikit lama, dan ya malah retak teman-teman, gimana nih? Aduh, ini aku buka malah pada retak teman-teman. Jadi ini tuh benar-benar retak sendiri.
kali ya. Udah bersih. Aku akan coba pakai in temperate glass-nya. Bismillah. Masih suka ada debu nih. Susah banget. Kalau counter-counter gitu masangnya enak banget ya, tapi kalau aku sendiri masang susah banget. Enggak berpengalaman. Karena aku jarang banget ganti. Aku udah tidak ada debu lagi nih, masih ada lagi. Kayak tangan aku berdebu nih. Sekali aku lap pasti ada debu yang nempel. Bismillah. Ini ya teman-teman, aku buka dulu yang ini. Aku buka dulu yang ini. Bismillah ya. Tuh. Dan ini full kaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rapiin dulu ya. Ini agak-agak miring. Dan ini lagi. Dan selesai guys. Tuh selesai. HP aku jadi cantik lagi. Oh, jadi bagus lagi. Wah, ini pemasangannya gampang banget. Dia tuh sekali kita tempelin gitu, dia tuh jalan sendiri, kayak dalamnya tuh jalan sendiri. Dan ini full, bener-bener full, mirip banget sama kayak yang aku pakai ini nih. Ini aku beliin mahal nih teman-teman, 70.000 kalau nggak salah. Tapi retak sendiri, aku juga nggak tahu nih kenapa retak sendiri tuh, lihat ya. Kayak abis kelindes gitu ya teman-teman tuh. Kayak abis kelindes tuh retak sendiri. Dan ini bagus banget. Bagus banget, aku suka banget sama toko ini. Kalian kalau mau beli langsung aja di King Aksesoris. Nanti akan aku taruh linknya di deskripsi. Dan pelayanannya super duper ramah dan cepet packingannya. Dan sampai jumpa di video haul aku selanjutnya. Dadah.